Ya. Kalau dah tak ingat macam mana Ustaz? Satgi saya bagi penyelesaian dia. Tu yang saya kata tadi, saya mari hari ini bukan nak mari menakutkan sesiapa, kita mari nak selesai masalah ya. Tu yang saya minta selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Kalau barang ofis Ustaz, sama juga. Kalau dia benarkan kita ambil bawa balik, bolehlah. Ha, tapi kalau dia tak bagi, kalau guna untuk kerja tak apa. Barang ofis untuk kegunaan kerja kita tu tak apa. Barang ofis kita guna untuk kegunaan peribadi. Kan ambil hak orang lain tak? Mesin fotostik, mesin printer. Duk naik kenderaan ofis balik rumah. Anak suka ambil rambutan rumah orang sebelah. Oh. Baik, kalau dia minta ambil macam mana? Puan pergi jumpa orang sebelah, bagi tahu minta halal. Minta halal. Kemudian dah minta halal, satu puan bagi tahu pada dia, "Kak, selepas ni kalau anak saya nak ambil lagi, boleh kak noh?" Kalau dia sebut, kalau tuan pokok tu sebut, "Tak apalah nak ambil bila pun ambil lah, makanlah, tak payah minta pun tak apalah. Kita dah dapat kebenaran agung." Maksudnya kebenaran tu boleh pakai sampai bila-bila. Lesen besar tu. Ya. Datang masjid dah Ustaz, cah laptop, cah handset, cah apa Ustaz, boleh tak boleh? Pihak pengurusan masjid kata apa? Ha. Sebab tu tanya dulu. Tanya. Susah nombak ni, susah. Sangkut. Baik, macam mana nak buat Ustaz? Baik. Semua soalan yang ditanya ni, saya tahu semua nak tunggu jawapan. Jawapan tu saya bagi ujung. Don't worry. Boleh nah? Cuma nak sebut kata ambil hak orang cara salah ni memang sangkut tu. Memang sangkut. Sebab tu ayah-ayah ibu sekalian boleh tengok, baginda pernah duduk dalam satu hari dalam rumah, tiba-tiba nampak ada kurma atas katil. Ada kurma. Yang mana baginda tak pasti kurma ni siapa punya. Baginda ambil kurma tu, baginda buang. Bukan masalah membazir, tapi masalah dia tak tahu siapa punya. Buang. Pasal sebab tak silap saya, katil baginda tu tepi tingkap. Jadi ada buah kurma. Boleh jadi buah kurma tu buah kurma baginda, boleh jadi buah kurma tu jatuh daripada luar. Kalau orang baling ke apa kan, Nabi tak pasti. Buang. Tadi saya sebut tentang ulama' tadi kan, yang cerita 40 tahun dengan Quran kan. Ulama' tu Abdullah bin Mubarak namanya. Ulama tu kalau ibu-ibu sekalian nak tahu, saya tak bawa anu, tak apalah. Dia bawa pen. Dia pernah naik atas kuda. Ada anak murid dia datang bagi tahu, "Tuan guru, boleh tak tulis satu perkara sekian-sekian apa ni?" Dia pun tulis. Tulis. Habis dia tulis, dia bagi paper tu pada anak murid. Pen tu dia terlupa. Dia selit masuk dalam poket. Pen tu. Pen anak murid dia. Dia naik atas kuda, dia balik ke kampung dia di Khurasan, satu kampung nama Rai. Alif Lam Raya Ar-Rai. Rai ni lebih kurang 1000 km daripada Madinah, tak silap saya. Dia naik kuda sampai di kampung dia di Rai, bawa turun barang. Habis-habis bawa turun, tiba-tiba duk pegang-pegang baju, tiba-tiba rasa ada satu pen. Dia ambil pen tersebut, dia tengok, oh rupanya ni pen yang anak murid dia punya berapa minggu yang lepas. Tu perjalanan berapa lama ke. Apa dia buat? Dia tinggal semua barangan dia di situ. Dia sewa kuda yang baru. Dia naik kuda 1000 km pula semata-mata nak hantar sebatang pen dia. Orang dulu punya jaga sampai tahap tu.